Diketahui saat ini kontrak Shin Tae-yong memang akan berakhir pada tanggal 30 Desember tahun 2023. Tentu hal ini akan membuat PSSI berpikir bagaimana timnas terbentuk secara solid di tahun 2024. Banyak kabar menyebutkan bahwa Sti akan diganti lantaran kepemimpinan PSSI yang baru, namun sepertinya PSSI memberikan solusi yang bijak mengenai nasib Shin Tae-yong, ya Erick Thohir buka suara melalui masa depan Coach Shin. Erick Thohir pun mengatakan bahwa Shin Tae-yong akan tetap menjadi pilihan utama untuk melatih timnas di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Malam ini saya berdiskusi dengan Coach Shin Tae-yong membahas beberapa hal tentang sepak bola nasional, kata Erick dikutip dari akun Instagram pribadinya, Kamis, tanggal 20 April tahun 2023. Salah satunya terkait persiapan tim nasional Indonesia tahun ini yang akan berlaga di Piala Asia, FIFA Matchday, dan juga kualifikasi Piala Dunia 2026, sambungnya. Ya, dengan kode seperti ini tentu akan menjadi sinyal positif apakah timnas akan dilatih Sti jangka panjang atau tidak. Yang jelas Sti sudah memberikan statement positif mengenai Sti. Lantas bagaimana menurut kalian apakah Sti harus diperpanjang hingga 2026? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.